Hello guys, welcome back to my channel Mr. Muda, channel yang gak berguna. Nah, kali ini aku mau review tentang mikrofon AKG C5 ya. Ini yang sekarang aku pakai, mikrofon kondenser AKG C5. Nah, ini katanya direkomendasi ya banyak orang buat youtuber-youtuber pemula karena mereka melihat youtuber yang udah sukses, yang udah terkenal kayak Felix dan Tami Aulia pakai mikrofon ini buat cover gitu kan. Nah, sebelum kalian membeli, kalian harus lihat dulu review-review yang banyak di YouTube. Nah, ini salah satu review yang aku buat, mungkin berguna buat kalian yang mau membeli mikrofon ini. Nah, mikrofon kondenser AKG C5 ini adalah mikrofon kardioid yang merupakan mikrofon yang berfungsi fokus menangkap suara melalui arah depannya. Dari samping kiri kanan juga bisa, tapi mungkin hanya 30% suaranya jadi lebih kecil gitu. Nah, dibilang juga dari belakang itu tidak ditangkap gitu karena dia memang fokus ke depan. Nah, kita bisa cek langsung. Kita coba ya. Ini dari depan. Cek 1, cek. Ini dari samping. Cek 1, cek. Cek 1, cek. Ini dari belakang. Nah, gitu. Gimana menurut kalian? Itu adalah perbandingan. Katanya kalau misalnya kalian mau cover di luar, di outdoor gitu, lebih enak pakai mikrofon ini. Karena kalau misalnya kalian pakai mikrofon kondenser gitu, pasti daya tangkapnya itu luas. Nah, tapi kalau mikrofon AKG C5 ini adalah kelebihannya, dia fokus menangkap suara dari depan aja gitu. Dari belakang itu enggak, dari kiri kanan itu sedikit gitu. Nah, itu juga perbandingan buat kalian yang suka cover ya, di outdoor atau apa gitu. Nah, kalau misalnya di dalam, kalau kita buka mikrofonnya ini, di dalamnya ada kayak ring gold gitu. Nah, dan ada warna hitam ini. Nah, ini dia kardioid yang berfungsi buat memfokuskan suaranya itu hanya dari depan. Nah, ya buat kalian yang mungkin penasaran hasilnya kayak apa, ini aku ada buat review cover yang gak seberapa lah ya, yang aku pakai lagu anak-anak supaya terhindar dari copyright. Karena beberapa review aku kena copyright karena reviewnya dengan lagu yang udah terkenal lah bahasanya gitu kan. Jadi aku buat review ini buat kalian. Nah, kalian bisa dengar langsung gimana hasilnya. Ini dia. Little star, how I wonder.
Nah, itu tadi review dari microphone condenser AKG C5 ini. Nah, menurut teman-teman gimana? Bagus nggak hasilnya? Nah, di vokal itu aku cuman nambahin ada reverb, ada clah, ada clah tuh dari waves, dan ada fab filter Q3. Nah, aku cuma kasih 3 efek itu doang untuk membuat vokalnya jadi lebih enak gitu. Nah, aku rasa teman-teman bisa menyimpulkan sendiri apakah mikrofon ini enak apa enggak. Kalau menurut aku sendiri sih mikrofon ini lumayan ya, lumayan bagus untuk di harganya yang 3 jutaan barunya. Lumayan worth it buat kita yang mau serius buat cover gitu kan. Nah, aku harap kalian suka dengan review ini. Aku harap kalian tinggalkan like atau komen dan subscribe yang pastinya. Kalau kalian mau aku review mikrofon lain juga bisa ya. Mudah-mudahan aku bisa buat gitu. Nah, pokoknya super channel aku terus. Aku bakal buat review-review yang bagus. Oke, sampai sini aja. Thank you. Oh iya, mikrofon AKG C5 ini juga membutuhkan kabel XLR untuk mengkonekkannya ke soundcard kalian. Dan jangan lupa, dia juga membutuhkan phantom power untuk mengaktifkan mikrofon kondenser ini. Tidak seperti mikrofon dynamic kebanyakan. You better love it.